telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati seorang anaknya, maka dibawa oleh malaikat ruhnya, punya anak itu, kepada langit. Kali ini kita masuk pula bahagian mana? Bahagian sawar sabr ala al-balad, iaitu bersabar. Nah, pahala orang yang bersabar di atas bala-bala yang Allah Ta'ala beri. Kita selesailah mengaji ataupun mendengar tentang hadis Nabi SAW tentang siksaan ataupun dosa orang yang merata dengan kematian ataupun dengan segala bala-bala yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi pagi ini masuk pula bahagian yang kedua di dalam kajian yang sama, iaitu sabar dengan bala. Jadi dalam kehidupan kita, dua benda ni lah yang berbeza. Yang pertamanya kita kalah dalam menghadapi ujian-ujian daripada Tuhan. Kalah itu macam mana? Salah satunya iaitu kita meratap. Dalam kitab ni kita berpikir sama. Sama lah kita meratap. Kita meratap dengan sekalian perkara yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita daripada benda-benda yang susah, benda-benda yang nafsu tak suka. Seperti Allah Ta'ala ambil balik orang yang kita sayang, sama ada bini kita, anak kita, suami kita, cucu kita, yang pun. Dan yang keduanya, kita dapat bersabar dengan segala benda yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita apabila berlakunya perkara-perkara yang tak disukai nafsu. Kita ada kekuatan nak sabar terhadap perkara-perkara yang berlaku kepada kita. Jadi dua benda ni saja. Kalaulah kita tu termasuk di dalam menggolongkong orang yang meratik ataupun meratap dengan segala bala, maksudnya kita orang yang gagal di dalam apa? Di dalam segala kemuliaan Allah Ta'ala, kita termasuk di dalam kelompok-kelompok orang yang gagal. Dan sekiranya kita dapat bersabar dengan segala bala yang Allah Ta'ala beri itu, maka kita termasuk di dalam orang yang berjaya. Dan kedua ini nak dapat bersabar ataupun tidak dapat bersabar, semua ini dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebelum kita nak bersabar ataupun apa sahaja pun, ilmu yang besar ataupun asas yang besar sendiri, iaitu kita mengetahui kebaikan-kebaikan bersabar, dan kita mengetahui keburukan-keburukan, kita meratap dengan segala takdir-takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik. Jadi di sini mu'adzin membawa satu hadis Nabi SAW nak cerita tentang seseorang yang kematian anak. Di sini khususnya tentang anak yang mati. Kita mati anak kita, yang tu. Telah bersabda Nabi SAW, apabila mati seorang anak ni, kalau anak kita mati ataupun seseorang tu kematian anak, maka dibawa oleh malaikat ruhnya kepada langit. Malaikat akan bawa ruh anak ini naik ke langit. Maka berkata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, Hai malaikatku, betapa hal engkau tinggalkan hamba-Ku, sehingga engkau ambil anaknya dan buah hatinya, yang mana? Yang hamba-Ku. Jadi apabila malaikat berhadap dengan Allah Ta'ala, yang ni kena mengaji yang taufik sama ni. Jangan kita yang tiba pada Tuhan tu dalam keadaan ni. Adapun Allah Ta'ala di bertempat, karena tempat-tempat ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau kita yang tiba Tuhan tu akan lagi berdalil dengan hadis, adapun berdalil dengan hadis jariah, banyak lagi lah.
no? Maka kita telah melakukan kesalahan dalam i'tiqad. Jadi yang wajib kita i'tiqad itu Tuhan ini tak bertempat. Karena sifat Allah Ta'ala ini mukhalafah, dia tak sama dia makhluk. Waktu dalam bahayu usul ini yang wajib kita wajib. Jadi saya tak uraikan benar-benar di sini. Jadi apabila Allah Ta'ala berhadap ke hadrat Allah Ta'ala, tadi apa, malaikat berhadap kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Cuma firman ini seolah-olah Allah Ta'ala tak tahu, seolah-olah perkara itu malaikat yang buat. Tetapi yang sebenarnya Allah Ta'ala firman kepada malaikat ini nak bagi kita tahu. Tuhan tahulah apa yang Tuhan tanya kepada malaikat. Wahai malaikat, pasal apa mencabut nyawa budak ni? Han tinggalkan keadaan hamba aku tu, no? Engkau ambil hati, apa? Engkau ambil nyawa anak dia. Engkau tinggalkan hamba aku dalam keadaan hati dia remuk pada orang yang dia sayang tu, engkau ambil nyawa dia. Waktu Allah Ta'ala tanya malaikat. Jadi Allah Ta'ala tanya ni, bukan Tuhan Nabi tahu. Allah Ta'ala tanya ni kenapa Allah Ta'ala nak beritahu kita. Jadi dia firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk, benda-benda yang macam ini yang kena ngaji banyak sikit. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan kematian dan kehidupan. Kalau Tuhan nak mencuba, ataupun Tuhan nak mencuba, kalau Tuhan nak mencuba yang mana terlebih baik amalnya di antara kita. Jadi Allah Ta'ala jadikan kehidupan, kematian dan kehidupan. Pasal apa? Pasal kalau tengok di segi akhir ayat, Tuhan nak tahu siapa di antara kita yang terlebih baik amalnya. Jadi kalau kita pakai dengan mana Tuhan nak tahu, tak sah mana dia tu. Kerana Allah Ta'ala sudah mengetahui. Bahkan ahli syurga, ahli nasar, Tuhan kan berbeda. Kerana sekalian kita ini di dalam takdir dan kudrah Allah Ta'ala. Jadi para alim ulama, dia tak ambil. Tuhan nak ambil tahu itu bukan makna Tuhan nak tahu. Dengan makna Allah Ta'ala nak bagi kita tahu. Jadi Allah Ta'ala jadikan kematian dan kehidupan itu kerana Allah Ta'ala nak bagi kita tahu antara kita siapa yang lebih baik. Misalnya pagi tadi, siapa bangkit semayang tadi? Malam tadi. Kita bangkit semayang tadi. Jadi kita boleh tahu. Antara di antara kita ni ada yang terlebih baik, ada yang kurang baik. Yang tu. Sama lah dengan Allah Ta'ala firman kepada mereka ni. Allah Ta'ala firman bukan Tuhan Nabi tahu, Tuhan nak bagi kita tahu. Tahu apa dia? Kelebihan-kelebihan orang yang bersabar di atas kematian anak dia. Yang tu lah. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, dan iaitu padahal hamba tu mengetahui. Dan iaitu mengetahui. Yani Allah Ta'ala firman kepada malaikat, wahai malaikat, pasal apa engkau ambil nyawa anak? Anak sebulan. Engkau tinggalkan hamba aku, yani mu ataupun ayah dia, dalam keadaan mana engkau ambil buah hati dia. Sedangkan dia tu mengetahui kematian anak dia. Kemudian kata wali, maka sembah malaikat. Yani malaikat pun jawab, ya Tuhanku, aku tinggal akan dia, akan mana akan hamba tadi ini. Aku ambil nyawa malaikat tu, aku ambil nyawa anak dia tu, aku tinggalkan dia. Padahal sabar dia akan qadamu. Aku ambil tu sungguh pun aku tak beritahu kat dia. Aku ambil nyawa anak dia tu. Dia tu, ibu bapa yang mematikan anak tu dalam keadaan mana? Dia dalam keadaan sabar dengan qada Allah Ta'ala. Dia terima. Terima ni payah mana? Kalau terima ni sifat hati.
sobat itu sifat tarik sobat itu, iaitu kita tahan hati kita, no? Kita tahan lidah kita daripada, no? Daripada berkata sesuatu yang tidak enak. Itu cara bahasa mudah. Sobat ini kita tahan anggota kita, kita tahan lidah kita daripada berkata-kata sesuatu yang tidak enak. Misalnya apabila berlaku sesuatu bala, mulut kita, lidah kita tidak akan berkata sesuatu yang tak elok. Tangan kita tidak akan melakukan sesuatu yang tak elok. Itu sobat. No? Dan sobat itu sifat sifat hati. Jadi malaikat ini dia beritahu Tuhan, ya Allah, aku ambil anaknya, ibulah aku beritahu. Aku ambil ibu itu. Dengan mana? Si ayah dan si ibu itu, hakikat yang sebenar yang ambil nyawa itu iaitu malaikat. Jadi kita sebagai hamba Allah Ta'ala itu, kalau kita kematian anak, no, yang kita nampak iaitu sebab. Sebab apa cucu hang mati? Sebab dengi. Hakikat dia, malaikat siapa itu? Nyawa. No? Pasal apa suami awak meninggal, suami saya kanser. Tengok tak kanser itu. Padahal hakikat dia, no? Malaikat campur nyawa atas perintah Allah. Kerana apa? Kerana ajal dia sudah habis atas dunia. Kanser ke, aksiden ke, denggi ke, pialu ke, jatuh pari ke, no? Jatuh gunung ke, yang itu sebab saja. Tapi kita tengok sebab. Kita nampak kepada sebab. Banyaknya. No? Sebab itu di dalam hadis ini, Allah Ta'ala firman kepada malaikat itu pasal apa hal tak beritahu. Dia tu. Kalau malaikat itu beritahu, ni kau, saya nak cakup nyawa anak batok ni, boleh kita? Itu dia malaikat tu. Kena ada di dalam hadis Nabi SAW. Kena dalam kitab Sawi ala jalan lain kita kena. Tak cakap ingat. Bisa mengaji. Apabila Allah Ta'ala ni bagi tugas malaikat ni sampai ke Israel, kena cabut nyawa orang. Kena. Jadi malaikat Israel ni apabila main tugas, dia tak berapa nak sorok pasal. Pasal pun dia melibatkan dengan orang. Sokoklah kerja polis. Kerja bagi apa? Ofis. Saja. Kerja bagi apa? Trafik. Tak apa-apa nak kes kan? Nak kena sama. Yang tu nak. Yang tu. Kemudian, no, Allah Ta'ala Tuhan yang mahu kami, Allah Ta'ala firman lah kepada Ahli Surah itu. Pasal apa yang apa orang kata buka saja macam tu. Maka Ahli Surah itu jawab lah. Ya Allah, aku nak ambil tugas ni. Susah pasal orang akan membenci. Memang aku nyawa. Maka Allah Ta'ala firman hanya yang dikatakan. No, aku akan jadikan manusia ini lupa kepada engkau, bahkan ingat kepada sebab. Jadi kalau berlakunya kematian, kita bukan tengok malaikat Tuhan ini. Kita tengok sebab macam apa ini, kemarin nampak sunat, heart attack. Serangan jantung, nampak yang itu. Dalam hati ini pun macam itu kan, Allah Ta'ala firman kepada malaikat. Pasal apa tak beritahu, anak ini nyawa dia. Pula tu, tinggalkan apa tu dalam keadaan hari buah hati dia. Anaknya, sedangkan dia tahu benda ni. Dia nampak anak dia tiba-tiba, maka malaikat dia kata, tinggalkan dia dalam keadaan dia sobat. Aku nampak dia waktu kami itu dia sobat. Sobat dengan Allah. Dan syukur akan ni'mat. Dan dia syukur dengan ni'mat anak ni. Syukur dengan ni'mat anak ni, kerana syukur dengan ni'mat anak ni, iaitu kita didik anak kita tu ikut jalan yang Tuhan nak dan Rasul nak, agama nak dia tu. Maka berkata Allah Ta'ala kepada Malik Ridwan. Maka Allah Ta'ala pun firman kepada malaikat Malik, no? Ridwan. Perbuat olehmu akan dia rumah di dalam syurga daripada bawah arasy, dan aku namai akan dia rumah syurga. Apabila Allah Ta'ala, no, apabila malaikat itu beritahu dia syurga di atas kematian anaknya,
dan dia syukur dengan nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka Allah Ta'ala pun perintahkan malaikat buat sebuah rumah di dalam syurga. Rumah ni dengan maklumat tiga. Dan Allah Ta'ala namakan rumah ni rumah sabar, iaitu rumah bagi orang yang sabar. Di dalam hadis ni, Rasulullah SAW nak cerita ganjaran bagi orang yang bersifat sabar. Sabar di atas kematian anaknya. Kenapa? Kerana orang yang nak menghadapi keadaan yang macam ini payah. Selalunya payah dia nak sabar. Sukar untuk ditahan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murkai. Kenapa? Kerana kita ni, hati kita selalunya dengan nikmat-nikmat yang Tuhan beri ini, kita lupa bahawa saja yang itu kemuliaan Allah. Terutamanya anak bini dan lagi. Seorang suami itu dia terlupa kata isteri itu adalah kemuliaan nikmat daripada Allah Ta'ala kepada dia. Seorang isteri juga selalu terlupa bahawa saja suami itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Jadi laki bini ini apabila dah akad nikah, lepas tu berlaku malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dia ingat apa dia? Suatu waktu laki ni payah nak tambah bini. Pasal isteri dia kata, oleh aku mana boleh share. Kata-kata. Jadi lupa pemberian Tuhan. Sedangkan kalau kita fikir balik ataupun kita tafakur tentang perkara ni, cuba kita tengok macam mana Allah Ta'ala takdirkan si suami ataupun si isteri itu jadi milik kita. Bukan milik mutua. Milik sahaman. Asal-asal bini kita tu kan kita kedai. Dia mana tempat lain, dia orang Johor. Yang kita orang kedah, misalnya. Dari kecil umur dia 6 tahun, dia tak kedai kita. Umur dia 7 tahun, dia tak kedai kita. Umur dia pula dia apa semua. Katulah. Sampai waktu dia tu berlaku lah takdir Allah Ta'ala, kita jadi kita ni suka dekat dia, dia jadi suka dekat kita. Sedangkan dalam kampung dia tu bercampak lelaki. Orang lelaki ni jemah. Bahkan yang lagi sebab pada kita tu lagi banyak. Tapi dia bawa pada kita. Yang tu orang panggil jodoh. Yang Tuhan pilih tak nak bagi kita. Kalau dah seseorang dia tengok dengan mata hati dia pada pihak yang ni, maka dia tak ada masalah sangat. Kalau Allah Ta'ala nak cabut nyawa, Allah Ta'ala nak bagi sakit, Allah Ta'ala nak jadikan apa-apa bala di atas orang yang kita kasih, pasal kita tahu dia tu hak Allah, milik Allah. Tapi apabila mata hati kita, kita nampak dia milik kita, aku keluar RM10,000, dia belanja mah kami RM3,000, belanja aku, orang ni aku semua, dia hak aku, yang tu yang jadi masalah. Maka di dalam hadis ni Rasulullah SAW dia beritahu tentang pahala ataupun ganjaran orang yang sabar. Kita nak sabar dengan kematian anak di atas dunia ni sementara saja, saat saja. Pada anak kita yang mati dan kita juga akan mati. Kalau anak kita mati, kita tak mati selama-lamanya, dunia ni tak khidmat. Patutlah tak sabar, macam tak ada jumpa tu kan. Tetapi anak kita mati, ataupun sesiapa saja yang mati, yang tinggalkan kita, sebenarnya dia yang tunggu kita. Bukan dia tinggalkan kita, dia tunggu kita. Dia pergi tempat hakikat, hakikat yang sebenar. Kita dekat dunia ni menumpang kan? Menumpang sementara semua dia akan binasa. Kalau kita tak mati, dunia dia akan kiamat. Mati juga. Jadi anak yang mati, ataupun isteri yang mati, ataupun suami yang mati, dia kembali ke tempat yang sebenar, tempat yang tak mati dah, iaitu alam arwah, kemudian akan berpindah ke padang mahsyar. Jadi orang yang faham hakikat ni, dia boleh sabar. Anak kita tunggu kita, betul. Tapi kalau orang tak faham, dia ingat anak kita tinggalkan kita sebulan tak lalu makan nasi. Daripada hadis ni, baik kita pilih untuk bersabar. Kerana orang bersabar ni, yang pertamanya dia akan dapat ganjaran yang mana? Yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Tuhan buat mati dia itu kan.
dia hanya perlu sobak itu sebentar saja, sebulan, dua bulan, tiga bulan, kan lama-lama lapar kan dah. Dan dia perlu bersabar itu hanya atas dunia, bukan sampai alam Allah, alam barzah. Atas dunia saja dia kena bersabar. Tahan lidah dia, jangan bercakap benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Tahan hati dia, jangan biar marah dan sebagainya. Apabila dia kematian anak itu, yang itu saja. Dan ganjaran yang dia dapat nak banding dengan bala yang dia kena ataupun kesabaran yang dia nak tertanggung, ganjaran itu lebih besar, lebih hebat. Pasal benda yang nak tertanggung itu sementara, dan nak kena sabar itu sementara, ganjaran yang dapat selama-lamanya. Macam kita bagi sembilan rumah bagi ni tak padan, Tuhan balas bala itu dengan dua rakaat kuat tu pun waktu berdiri lena. Nanti Imam Subhanallah, Subhanallah kita dapat pahala. Pahala banyak semua. Begitulah dengan hadis ini. Kemudian hadis seterusnya, dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa sabar atas kematian seorang anaknya, siapa-siapa yang sabar, yang tahan hati dengan kematian anak. Kalau kita ada pengalaman, tak apa. Kalau kita biasa berlaku, dia boleh ni lah, dia rasa. Kalau yang tak biasa berlaku, tak tahu nak cakap lah. Macam mana? Sebenarnya pedih. Tak tahu nak apa. Tambah anak kita tu umur dia 3 bulan, 4 bulan, 3 tahun, 4 tahun. Saya banyak jumpa, banyak-banyak jumpa. Ada seorang tu tak boleh, biasa pergi belajar ke dalam. Anak mana? Anak sulung dia, umur 25. Meninggal dunia, kena racun. Racun, kena racun. Dia buat benar, orang kaya benar namanya. Jadi sebahagian daripada sawah tadi tu, dia serah ke anak dia lah. So, anak dia urus. Jadi anak dia tu, satu hari dia turun dari rumah, tapi semua racun. Dia ambil pam, antik pam lama yang jenis tekan, spray tu kan. Yang selama ni tak bukan macam tu lah. Dia start tu dulu, dia macam tu ya. Kalau dia guna pam tu, dia tak tahu, kata dia punya getah tu sudah lama. Jadi untuk pam-pam tu, getah punya pecah. Racun dia semua muka, semua masuk habis. Mati batu. Mak ayah tu waktu main jumpa kita tu tak buat dia apa. Muka tu tak tahu. Kalau polis saya teriak-teriak tanya lah. Kena petih nak tanya. Kenapa tu orang yang berlaku? Sebab tu Rasulullah SAW dia sebut barang siapa sobat. Dahulu kan sobat atas kematian anak. Rasulullah dahulu tak sobat. Rasulullah tak sobat, barang siapa yang mati anak dia, hendaklah sobat. Rasulullah dahulu tak sobat, barang siapa yang sobat di atas kematian anak dia, disebut sobat tu. Maksudnya kena terima tu. Dengar-dengar berita ni, man, atau ahah tu roboh tengah padang mandi. Waktu-waktu tu dah kena terima lah. Tayyak tak ada pasal ada. Kita menangis pasal itu fitrah Rasulullah SAW sendiri. Apabila kematian anak baginda, salah seorang daripada anak baginda, anak lelaki baginda, mengalir air mata. Sahabat tanya lah, ya Rasulullah, kamu tegak, kami menangis muatak, muatik. Tapi pasal apa? Kamu ya Rasulullah penuh air mata. Rasulullah SAW sabda, yang itu sifat insan. Wah tak nak tipu, kalau anak mati tu dia tergelak sambil nyanyi karaoke. Lepas tu tak nak tipu. Kalau kita insan ni, jangan kata anak-anak kucing tu berjalan pun orang langgar. Masa seriau, masa lah. Macam tu. Jadi kita alirkan air mata, telur air mata sedikit tanpa berbunyi-bunyi menangis tu. Apa yang pada buat tu kan? Yang tu dibenarkan. Dibenarkan. Jadi nak menanggung keperintah tu, orang yang kena, dia tahu lah. Kita hanya boleh tengok tu.
Ha, jadi sebab tu pahala sabar di atas kematian anak ni cukup-cukup besar. Jadi Allah Ta'ala kurniakan pahala tu seperti bukit Uhud, kinayah daripada banyak. Bukannya emas tu ataupun pahala orang sabar tu sama besar dengan bukit Uhud. Tetapi disukai bukit Uhud pula di Mekah. Mereka disukai dia, oh pahala orang sabar banyak ni. Dah banyak ilmu balabah. Jadi Nabi SAW di atas kematian anak ni dapat pahala. Pahala dia tu banyak. Banyak mana? Bandingannya seperti bukit Uhud. Banyak lah. Bukan banyak tu sama banyak dengan bukit Uhud. Dah besar lagi. Nak apa kata banyak tu. Baik. Barang siapa sabar atas kematian dua orang anaknya, dua orang, jadi seorang, dia beri Allah Ta'ala pahalanya, yang amat luas, nur yang amat luas. Siapa-siapa yang kematian dua orang anak, tadi seorang, ini dua orang. Lepas itu dia sabar. Maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia pahala. Pahala macam mana? Nur yang amat luas. Daripada nur yang amat luas. Cahaya yang amat luas, yang besar. Yang. Kemudian sabda lagi, sabda Rasulullah SAW lagi. Dan para siapa sabar atas kerjakan anaknya tiga orang, nescaya tertutuplah pintu neraka, pintu neraka. Siapa-siapa yang sabar di atas kematian anaknya, berapa orang? Tiga orang. Ini. Yang pertama mati, yang kedua mati, yang ketiga mati. Sabar. Jadi Allah Ta'ala kurniakan apa? Nescaya Allah Ta'ala akan tutup pintu neraka bagi dia. Maksud Allah Ta'ala tutup pintu neraka ni, iaitu Allah Ta'ala akan jadikan dia ni orang yang soleh. Allah Ta'ala akan buang segala sebab-sebab kepada diri dia untuk masuk neraka. Buang sebab-sebab. Sebab-sebab masuk neraka ni maksiat. Jadi macam kita lah. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, sampai 10 orang bapak tadi. Adalah hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada setiap sahabat. Sehingga wakaknya Rasulullah masuk ke bawah apa yang dijamin masuk surga. Begitulah juga Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan 10 orang sahabat Nabi. Jadi faham daripada hadis ini, ahli surga itu Tuhan dah tahu lah, Tuhan dah boleh lah nama. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu Rasulullah SAW, dia ni masuk awal juga, dia ni dijamin masuk surga, dia ni dijamin masuk surga. Pasal apa? Pasal Tuhan dah boleh lah nama ahli surga. Begitulah juga ahli neraka dah tulis lah. Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahat. Jadi faham daripada ahli ni, ahli surga dah Tuhan tulis nama dia, ahli neraka dah Tuhan tulis nama dia. Kita ni ahli apa? Ada tak nama kita duduk nama mana? Tak tahu. Ahli surga ke ahli neraka? Tak tahu untuk terburu. Kita tak tahu kita ahli apa dia terburu. Jadi kalau lah seseorang itu ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, banyak sebab maksiat dia buat. Tak bagi sembahyang subuh, tak sembahyang, tak mengaji. Kumpul banyak tak buat sembahyang, tak tahu buat puasa, tak tahu cengeng, sombong, sifat-sifat ahli neraka ada pada dia. Kalau seorang tu ahli syurga, dia ada sifat-sifat ahli syurga. Sobat, pandang diri, kasih sayang dengan makhluk Allah. Dia ada sifat-sifat ni. Yang ni. Kita sifat apa? Yang ni kita kena tanya. Sebab tu dalam kitab tasawuf,
ada ulama sufi, dia takut. Kata ulama tasawuf, aku cukup takut. Pasal apa? Pasal dalam surga dah ada nama dah. Takut apa? Takut nama aku tak ada. Dan dalam apa ada nama dah. Takut apa? Takut nama aku ada. Itu dia buat baik dia. Pasal kita tak tahu nama kita ada kawan ni, dia buat baik. Maksud hadis ni, yang Allah Ta'ala tutup itu neraka tu, apa maksudnya? Allah Ta'ala hilangkan sebab-sebab dia nak masuk ke dalam neraka. Yang tu. Bukan asal dia Tuhan neraka ke rupa masuk di neraka dah. Takdir Allah selesai dah. Tuhan tahu. Dari awal sebelum ada makhluk, Tuhan dah tahu. Tuhan buat susun elok. Dan sifat apa iradah Tuhan tu mustahil. No? Mustahil bersifat dengan kekurangan. Kalau tak Tuhan ubah, asalnya dia ni penduduk neraka. Tapi oleh pada kebaikan yang dia buat, Tuhan ubah masuk ke dalam jadi kelompok penduduk neraka, yang tu menunjukkan takdir Allah ataupun kehendak Allah cacat kurang lemah. Macam kehendak kita lah. Mula-mula nak buat macam ni. Lepas tu tukar pula nak buat macam ni. Lepas tu tukar pula nak buat macam ni. Lepas tu lemah. Tuhan ni takdir dia tak berubah. Pasal apa? Pasal sempurna. Tuhan takdir yang tu tetap itu dia tu. Dia akan berlaku tu. Tak ada sesat. Lagu ni sesat, lagu ni tak ada. Sebab tu kena faham hadis dia lah. Dia kan kata-kata, Tuhan mula-mula diletak dia ni dalam neraka. Tiba-tiba dia sabar. Tuhan nanti dia dalam surga. Dia kan nampak sifat iradah Tuhan lemah. Sempurna dah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu dia ni ada syurga. Dan Allah Ta'ala tahu kata dia ni akan sabar. Semua pada pihak Tuhan selesai. Yang ni pada pihak kita. Yang semua satu ni pada pihak kita. Kita tak tahu macam mana kita tak tahu. Jadi orang ni dia sabar di atas kematian anak dia. No? Apabila dia sabar di atas kematian bapa tiga orang anak dia, Allah Ta'ala akan tutup segala sebab untuk dia masuk ke dalam api neraka. Waktu sabar tu. Dan barang siapa sabar demikian itu. Yakni kematian anak tu, maka adalah dia di dalam akhirat melihat Tuhannya dahulu daripada orang yang lain. No? Barang sesiapa yang sabar di atas kematian anak dia, Allah Ta'ala akan rezekikan dia melihat zat Allah Ta'ala. Yang mana melihat zat Allah Ta'ala sebesar-besar nikmat. Jadi anggota tubuh badan kita yang paling besar sekali terima nikmat mata lah. Pasal mata akan tengok zat Tuhan di dalam syurga. Kita duduk dalam syurga, Tuhan bukan duduk dalam syurga. Kerana Allah Ta'ala tidak bertepat dalam syurga. Benda luar syurga, benda atas syurga, benda keliling syurga, benda Tuhan tak bertepat. Muka apa? Kita dalam syurga, Allah Ta'ala, Allahu A'lam. Surah dia, tak tahu. Jadi mata ini akan dapat menikmati nikmat yang paling besar. Ru'yatullah. Sebab tu mata ini di atas dunia paling tepuk sekali dah kena jaga. Nak jaga daripada manusia. Tiba-tiba bukan kira, kan dia orang tonton ni tak apa, tak tengok kan. Tonton lagi kata, itu. Tapi dah, Ustaz. Tapi boleh jaga apa tak? Dah. Dia kata bercakap tu tu. Mana dia kata nafsu ni. Tu tak? Yang main saya tu pandang saya on tu. Dia ada pop dia, perkumpulan orang pencin. Ada daurah saya tu buat pengajian kita. Duk sembah dengan kelompok 65, 67, 70, 50 lebih lah. 60 orang. Jadi banyak cerita. Cuma tak serta ambil ya. Pagi kalau ada nak dapat nak ke pagi nak lah. Umur dia tak ni. Nafsu dia tak ada. Tua, dia muda. Yang tu. Jadi sebab tu mata dia payah nak jaga. Pada apa mata akan terima nikmat yang besar. Sebab tu nak jaga mata ni yang paling kuat. Baik. Kemudian kata wa ali rahimah Allah Taala sikit lagi pada ini. Dan barang siapa sabar atas mandinya, mandi anak.
dan hukumnya sebab sejuknya. Kerana hendak mendirikan sembahyang, maka disurahkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap rumahnya suatu kebajikan, dan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tiap-tiap titik air pada tubuhnya itu dijadikan malaikat. Padahal malaikat itu mengucap tasbih yang malaikat atas Allah Ta'ala hingga hari kiamat. No? Dan menghala tasbih mereka itu malaikat bagi orang yang mandi dan barang siapa sobat atas kehilangan anaknya yang kecil. Maka berkata, ya Allah ma'alam tuan-tuan, lagi panjang ini. InsyaAllah bulan depan kita sambung oleh bulu tanda sana. Bulu tanda tentang mana. Dan barang siapa sobat atas mandinya. Mandi anak. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, ada orang sampaikan pertanyaan kepada saya dalam apa mesin tentang sok. Jadi pertanyaannya mesin dapat balap. Dia sendiri masih sudah ramai. Daripada ahli masjid sudah ramai. Dia tanya masalah sok. Jadi dia kata masjid ini ada dua bahagian, iaitu bahagian yang luar sana dan bahagian yang dalam. Dan sok ni dia berbetulan sampai dulu kata kata tu dia tu. Yang dikatakan membentukkan sok tu macam mana? Adakah kita buat di sini terput sampai dulu sana atau cukup bahagian yang dekat? Sebab sebahagian daripada jemaah nak pilih tu dalam tu dia dekat. Apa tu dia soalan tu? Apa ya? Tuan-tuan faham sok ni? Satu sok yang penuh ni tuan-tuan faham macam mana? Yang tu, untuk jawapan ni. Jawapan ni, mula-mula kita faham satu sok yang penuh tu macam mana? Dan kita faham bahagian-bahagian masjid tu macam mana? Jadi kalau tengok masjid ni, bahagian masjid ni, tempat ada kapek tu lah. Yang tu bahagian luar lah, masjid juga. Masjid juga. Tapi oleh pada ada pintu dia, ada corak-corak dinding sakatan-sakatan tu. Jadi kita faham kata yang tu bahagian luar. Tapi masjid juga. Yang tu bahagian dalam. Masjid juga tempat musuh kita, tempat musuh kita. Jadi daripada sini kita tengok kapek tu, kita tahu satu sok daripada ujung sana sampai ujung sini. Yang tu kita faham. Dan sok tu ikut kita faham juga. Apabila kita main sembahyang, penuhkan sok. Nak penuh tak? Sampai penuh apa? Takat tu saja. Takat tu saja. Takat yang ada kapek sebab kita faham penuh dengan satu sok di sini. Begitulah tempat masjid yang ada apa tiang tua-tua kan? Tiang yang besar. Maka tiang tu menghalang daripada sok dipenuhkan. Kalau kita nak penuhkan sok, sok pun terpaksa dipotong ataupun di jalankan pada ada tiang. Yang ni kira macam mana pula? Maka jawab ulama, tak putus sok dengan ada benda yang menghalang. Itu macam hampir tiang. Tak putus sok. Bersambung. Yang tu. Jadi, yang kita faham daripada pertanyaan tu yang dinamakan sok yang penuh tu dalam masjid ni, tengok keadaan kalau macam kita sebenarnya tu, memadah tak kat tu. Pakai kapek. Penuh kan sok tak kat tu. Masa kita faham daripada sok yang penuh, untuk keadaan sini ni, keadaan main tu, tak kat tu sahaja. Kalau sembilan jumat dengan uang yang ramai, kita faham satu sok pun kan? Dua lagi. Yang tu, tu sok pun tak perlu. Kalau buat untuk dalam ni saja, oi, pada cukup, uang banyak ni, jadi satu sok tu bukan sampai dua. Penuh lagi uang, betul kan lagi sampai dua, tempat pakai kita. Tu. Boleh faham tak? Yang tu lah bagi uang yang tanya, saya tak tahu siapa yang tanya. Jadi sebelum saya tutup, di luar sana ada apa barang-barang daripada mahat. Jadi apa saya lupa mahat. Ada anak murid sebelah orang, jadi keperluan itu macam-macam lah. Perbelanjaan untuk pelajar-pelajar ini macam-macam lah.
lajat boleh bawa orang lain. Macam makan otak, kalau muslimat ini lah suami dia nak makan apa, ayam asam, kalau orang bedah ni panggil ayam asam, asam jawa pun ada, pelan